Belajar merawat lingkungan dari buku bacaan literasi Biji Merah Luna. Buku cerita itu sangat mendukung kepada literasi yang ada di SD kami. Salah satunya buku yang berjudul Biji Merah Luna, di mana di dalam buku tersebut ada cara menanam dengan sederhana, yaitu seperti dari tanaman asalnya dari biji-bijian. Kami sudah ada program mengikuti tatanen di Balai Atikan. Jadi buku tersebut sangat mendukung sesuai dengan program yang di SD kami laksanakan. Mereka pun senang dengan percobaan-percobaan seperti menanam biji-bijian yang mereka lihat di buku tersebut. Ya, kayak biji kacang hijau yang kami sudah laksanakan. Karena mereka akhirnya tahu, antusias katanya kalau sudah jadi biji hijau itu menjadi toge. Dan toge itu ibu katanya bisa kita pasak ya bu, jadi sayur. Nah, jadi saya berharap dengan adanya buku-buku tersebut, mereka langsung juga bisa mempraktekannya nanti di rumah. Bagi kami, buku-buku yang diberikan oleh kementerian sangat mendukung dalam menambah wawasan anak-anak, juga literasi di sekolah kami.